Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darini amin. Bal qala Salmanu radiyallahu ta'ala anhu, bahkan berkata oleh Salman radhiyallahu taala anhu, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma sawabu hazil arba'ina hadisan, apa pahala 40 hadis ini? Qala alaihissalam, bersabda Nabi alaihissalam, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi yang telah mengutus aku seorang nabi, demi yang mengutus aku dengan sebenar-benarnya seorang nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yahsyuruhu, mengumpulkan dia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma'al anbiya'i wal ulama'i, beserta para nabi dan ulama. Wa man ta'allama hadzal arba'ina hadisan, dan bersama orang yang ngajarin 40 hadis ini, wa 'allamaha, ya, dan bersama orang yang belajar ilmu hadis 40 hadis ini, wa 'allamaha nasu, dan orang yang mengajarkan dia, kana dzalika khairan, adalah demikian itu kebaikan, min ayyutiya dunya wa ma fiha intaha, daripada bahwa ia berikan dunia dan isinya. Nih, betapa hebatnya amalan, ya, mengamalkan ilmu hadis yang ada 40. Fa makna qauli, maka makna perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafizu ala umati, orang yang menjaga atas umatku, ai man nukila, orang yang dinukilkan nilai kepada mereka, bi tariqit takhrij, ya, man naqala, ya, man naqala, orang yang menakal, mengutip, ilaihim, kepada mereka, bi tariqit takhrij, dengan cara takhrij, wal isnad, dan isnad, wa illam yahfazil lafza, sekalipun dia enggak hafal lafaznya, wa lam ya'rifil makna, dan enggak tahu maknanya, ya, dapat pahala banyak. Izbihi yahsulul intifa'ul muslimina, karena dengan dia, dengan nulis 40 hadis yang kemarin udah kita baca, ya, itu dapat hasil kemanfaatan untuk kaum muslimin dan muslimat. 40 hadis yang kemarin, walaupun kita enggak hafal, ya, tapi kita mengerti. Bikhilafi ibzima lam yunqal ilaikum ilaihim, lain halnya menghafal apa yang, ya, dinukilkan kepada mereka, apa yang tidak dinukilkan kepada mereka. Ya. Jadi beda yang boleh nukilan dari guru, beda. Boleh ngaji, yang boleh ngaji beda. Ya.
Kayak kita punya kitab nih Pak, kitab boleh ngaji sama guru, sama kitab belum enggak buat boleh ngaji. Itu kita sayangan kitab yang boleh ngaji, kita mau ganti. Ya. Mau ganti enggak enak. Ya. Ada saya punya kitab Sarah Hikam itu. Ya, yang coklat. Padahal saya udah ganti, pernah saya ganti tuh. Saya ganti yang biru, yang baru sekarang. Dan tulisannya lebih bagus yang sekarang. Kalau punya saya, tulisannya kagak ada. Sering banget, enggak ada. Tapi karena itu kitab boleh ngaji sama guru, sayang banget. Udah diganti, saya ganti lagi dah. Itu kalau kita kitab boleh ngaji begitu, sayang. Ya. Jadi hadis yang 40 kemarin sudah kita baca, enggak mesti dihafal. Ya, kita tulis lalu kita sebarkan, orang manfaatin. Itu udah hebat. Kaza nukila anil azizi. Seperti inilah telah dikutip daripada Al-Aziz. Summal muradu biqaulihi, kemudian yang dikehendaki dengan perkataannya sallallahu alaihi wasallam, wa tusalli isnatai asrata rak'atan fi kulli yaumin wa lailatin. Wa tusalli, dan kau berselawat isnatai asrata 12 rakaat, engkau salat 12 rakaat, rakaatan fi kulli yaumin, pada setiap hari, lailatan dan malam. Ma bayyana an-nasa'i an ummi habibata. Telah menjelaskan akan dia Imam Nasa'i dari Ummi Habibah, wa huwa arba'u raka'atin qabla zuhri. Ya. 12 rakaat itu maksudnya 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani 2 rakaat ba'dahu, setelahnya. Ini riwayat ini. Ada lagi riwayat mengatakan 4 rakaat juga. Ya. Ada di dalam, ditulis di dalam kitab Minhajul Abidin. Itu 4 juga. Ya, 4. Banyak ya 4 ya. Seperti di dalam kitab Syarah Fathul Qalib ya. Saya bayi juri, itu juga ada 4. Warakatani kubla asr, 2 rakaat setelah asar, sebelum asar. Warakatani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Warakatani kubla salatin isya, 2 rakaat sebelum isya. Ini yang muakkad ya. Summa zada syekhu Abdul Mun'imi yaminan wahidan, baitan wahidan fi salati li raja'il qabul. Kemudian menambahkan Syekh Abdul Mun'im akan satu bait fi salati li raja'il qabul, pada salawat, tentang salawat untuk diharapkan diterima. Faqala, makanya berkata, summa salatu 'ala nabi Muhammadin wal ali wal ashabi alladziina yuhasyamu. Kemudian memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya, alladzi yuhasyamu, orang-orang yang terhormat. Mereka itu orang-orang terhormat. Fayuhasamu, maka lapas yuhasamu bidomil ya dengan nama ya wafatilah dan fatah. Watasin shin tasin mabniun ilmaful mabniun ilmaful.
ayu ja'alu sahbu mislal khadami wal iyali wal qarabati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lapas yuhasamu dengan doma ya patah ha tasdid syin daripada mabni li maklum atau dijadikan sahab seperti khodam. Wal ni ada wawunya nih ya kurang nih. Wal iyali dan keluarga seperti khodam pembantu. Wal iyali keluarga. Wal qarabati dan kerabat indan nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalibuhum ja'u min makanin ba'idin dan golibnya mereka itu datang dari tempat yang jauh para sahabat. Jadi beda-beda jauh-jauh tempatnya. Bukan dekat. Fa inna Salmana min ardi Parisin, maka sebenarnya ya Salman itu dari negeri Paris, Salman. Wa Suhaib dan Suhaib minar Rum dari Romawi. Wa Bilalan minal Habasyati, Bilal dari Habasyah. Ya. Wa afrada hadzal fi'la nazaran lil lafzi sahbi. Menyendirikan ya. Ia akan lapas ini fi'il ini karena melihat kepada lapas sahab. Lilas lilafzi sahbi wa jumi'a ismu maf'uli jumi'a is maf'ul karena melihat kepada mananya jumi'a wa innama ata bihadzal baiti li ajri salati ala sayyidina Muhammadin wa alihi dan hanya saja datang ia dengan ini bait. Jadi ini boleh tutup dengan bait ini karena salawat kepada Sayyidina Muhammad. Ya. Ya, karena salawat dengan Sayyidina Muhammad wa ali dan keluarganya. Likauli karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law anna abdan jikalau bahwa seorang hamba jaa mereka datang yaumul qiyamati pada hari kiamat bi asanati ahli dunya dengan kebaikan-kebaikan ahli dunia ya, bersama kebaikan-kebaikan ahli dunia di bawah semua orang-orang soleh punya amal yang mesti dibawa di akhirat buat dia walam yakun fi as-salatu alayya sementara enggak ada selawat kepadaku semuanya ibadah sama Allah aja selawat enggak ada ruddat alaihi walam tuqbal maka ditolak atasnya dan tidak diterima. Ditolak kagak diterima. Kalau enggak ada salawat Nabi. Ini kalau mau hadir di pesantren seminggu sekali. Ya. Besok khatam Quran ya sekalian salawat Nabi. Ya. Itu kalau bisa ikut tuh malam Minggu salawat Nabi. Ya. Biar apa? Kepancing kita biar baca salawat. Setiap malam Minggu. Iya. Yeah. Jangan malam Minggu jalan-jalan ya. Iya. Yeah. Kita masih pengen begitu saling ngomong. Di malam Minggu hari keluarga gitu. Malam Minggu hari malam Minggu hari Minggu. Kalau kita enggak ada semua, semuanya ngaji semua. Iya. Wa inna ma dan hanya saja atta datang ia bihazal baiti dengan ini bait li ajli salati karena ada salawat. Ya. Ala sayyidina atas sayyidina Muhammad wa ali dan keluarganya likauni kana sallallahu alaihi wasallam law anna abdan jikalau bahwa ada seorang hamba jaa dia datang yaumul qiyamah pada hari kiamat bihasani ahli dunia dengan segala membawa kebaikan-kebaikan ahli dunia walam yakun fi as-salatu alayya dan tidak ada bersamanya selawat kepadaku ruddat alaihi walam tuqbal
maka amalnya ditolak, enggak diterima. Cuma enggak ada salawat Nabi, satu syaratnya enggak punya. Wa qala Ali ibn Abi Thalib, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man shalla ala Muhammadin, siapa yang bersolat kepada Muhammad, wa ala wa ala ali Muhammadin, dan kepada keluarga Muhammad, mi'ata marratin, 100 kali, radhiyallahu qadallahu ta'ala la umi'ata hajatin, maka Allah Ta'ala qadakan untuknya 100 saja. Masyaallah. Iya. Beruntung banget ya, kita bisa sholawat Nabi. Enggak mesti pakai rebana, enggak mesti. Ya, walaupun enggak pakai rebana, enggak jadi sholawat. Wafil hadis, dalam sebuah hadis, ma'rifatu Ali Muhammadin baro'atun minan nar. Mengenal keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembebas dari api neraka. Jadi kita kenal keluarga Nabi, kita punya kenalan Habib, ya. Ini bisa, kata beliau di sini, baro'atun minan nar. Wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirat. Cinta kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan lewat, ya, melewati sirat. Masyaallah. Masyaallah ya. Ya. Makanya kita sama keluarga Nabi jangan benci. Ya. Jangan. Ya, jangan sampai kita benci. Emang ada orang yang benci? Ya, ada. Bahkan bukan ada doang, enggak percaya. Wal wilayatu li ali Muhammadin amanun minal azabi. Kewalian, ya, bagi keluarga Nabi Muhammad itu adalah keamanan daripada azab. Masya Allah. Fanas'alullah ta'ala, maka kami minta kepada Allah Ta'ala, ayyaj'alana, agar ia jadikan kami, minallazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, termasuk orang-orang yang mengikuti ucapan, perkataan, dan termasuk orang-orang yang mengikuti akan kebaikan. Wa ayyarzukuna al-ilma, dan agar mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu. Wa nas'alullaha ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana wa ay yarzuqana al-ilma, dan agar Allah berikan kita rezeki ilmu, wa amalahu, dan amalnya, wal mauta, dan mati, ala dinil Islam, di atas dalam keadaan agama Islam, wa dukhulis salamin aminin, dan masuk keluarga salam dalam keadaan amin. Ya. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.